welcome back to my video. Di video kali ini aku mau bahas tentang bikini atau swimwear kayak gitu-gitu. Buat kalian yang cowok-cowok bisa di skip aja videonya yang ini, atau mungkin kalian mau beliin pacar kalian bikini, boleh sih juga ditonton. Siapa tahu juga membantu review-reviewnya. Dan ya buat ciwi-ciwi, stay tune. Sesuai dengan judulnya, bisa kalian lihat aku bakalan haulin barang-barang dari Cupsy. Jadi buat kalian yang belum tahu Cupsy itu apa, Cupsy ini adalah website online brand Australia gitu. Dan mereka itu jualin bikini, swimwear, dan ada juga beberapa skirt, dan ada juga outer kayak gitu-gitu. Pokoknya lucu-lucu banget, baju-baju summer yang kekinian banget. Dan di depan aku ini udah ada beberapa barang dari Cupsy. Dan Cupsy ini juga shipping worldwide, jadi buat kalian yang pengen beli di sana bisa banget. Jangan takut kejauhan, karena itu shipping ke semua negara atau ke seluruh bumi kita ini. Jadi ini barangnya bisa kalian lihat, ada segini gitu, lumayan banyak. Ini lucu-lucu banget packagingnya, lihat gak sih? Oh my god, suka banget sama packaging yang kayak gini. Packaging itu beda-beda, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. I really really love it. Itu packaging yang gede kayak gini. Dan buat kalian penasaran ini apa aja, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari yang ini dulu. Jadi ini tuh set bikini gitu. Lihat deh packagingnya lucu banget. Ada tulisan Cupsy. Tuh, ada pohon kelapanya. Gemes banget. Jadi aku ini mau kasih tahu. Nah, ini set bikini gitu. Ini cantik banget. Lihat, kalian bisa lihat detailsnya kayak gini. Jadi dia di depannya diikat kayak gitu. Sponge-nya juga. Ini motifnya yang kayak bunga-bunga merah gitu, cantik banget. Kayak gini, cantik banget. Dia ada sponge-nya jadi nggak bakal kelihatan gitu. Tangannya polos, kayak bikini biasa pada umumnya gitu. Aku suka banget sih ini, lumayan nutup. Kan ada bikini yang tali tok gitu, belakangnya tali doang. Jadi ini masih bisa nutupin gitu loh. Jadi nggak begitu vulgar juga, gitu tertutup juga. Jadi bagus banget sih ini. Dan di sini juga kayak ada ininya, jadi dia bisa ngangkat boobs kalian gitu bawahnya ini. Bawahannya kayak gini, dia warna merah, terus dalamnya kayak ada warna dari atasannya gitu, jadi sama. Jadi kalian bisa pakai ini bulak-balik gitu. Dan yang aku suka, dia itu bentuknya V gitu, jadi ini ngebentuk badan kalian gitu loh. Semuanya itu aku ambil yang ukuran M. Ya guys, rada ribut karena pegawai di bawah itu lagi kerja, jadi susah banget gitu. Lanjut kita yang kedua. Ini packagingnya agak beda gitu, dan pakai ziplock kayak gini. Sama juga ada Cupsy-nya. Nah, jadi ini dia satu set. Ini unik banget sih setnya, karena di sini tuh animal print, dan ini warna orange gitu. Aku jelasin dari atasannya dulu. Atasannya animal print kayak gini, suka banget. Terus depannya itu untuk pencaklekan, kayak diceklekin kayak gini, suka banget. Belakangnya emang kelihatan agak ribet gitu ya, belakangnya kayak, cuman ini nyaman banget sih dipakai. Apalagi animal printnya itu lucu banget dan unik banget. Jarang-jarang banget ada animal print yang kayak gini. Biasanya animal print itu kan satu bentuk gitu lah, kayak misalnya macan itu bulat-bulat kayak gitu. Cuman ini beda-beda gitu loh, ada yang bulat, ada yang panjang-panjang kayak gini, ada yang garis-garis kayak gitu. Terus warnanya juga warna-warni. Warnanya juga beda-beda gitu. Suka sih, unik banget ini. Entah kenapa bisa bawahannya warna orange, tapi ini unik banget juga sih. Kalau digabungin ini, dia cocok juga, nggak terlalu aneh. Bawahannya itu bentuknya V gitu ke atas, ini ngebentuk badan juga. Di pantatnya juga nggak terlalu nyelepet. Terus kainnya juga enak, adem banget, dia double. Tapi lucu banget sih ini. Unik banget setnya, aku suka banget sama set yang ini. Oke, lanjut sekarang masih di bikini. Ini packagingnya cantik banget, terus udah kalian bisa lihat lah ya. Yang lagi boom banget akhir-akhir ini adalah tie-dye. Oh my god, lucu banget. Jadi ini bikini tie-dye gitu. Seperti biasa aku atasnya dulu ya. Nah, bikini biasa kayak gini, dia segitiga gitu, kayak triangle kayak gini. Bikininya jenisnya kayak gitu. Terus belakangnya itu dia yang tali-tali gitu. Kalau bikininya tuh yang langsung dipakai gitu dari atas, nggak usah dikancing-kancingin, karena dia di talinya itu ada kayak gininya gitu loh.
jadi nggak bakal lepas. Cuman kalau kalian mau lebih aman lagi, ini bisa diikat lagi gitu biar nggak lepas-lepas kayak gitulah. Dan ini bagus banget sih menurut aku, dia simple banget. Bikini pada umumnya, bikini yang biasa-biasa gitu. Cuman dia ditambah sama aksen tie-dye-nya gitu, jadi ini super trendy banget. Emang lagi banyak banget dicari tie-dye-tie-dye gitu, lagi hype banget. Bawahannya dia yang nggak naik gitu, dia bawahan yang kayak bikini biasa. Kalau belakangnya itu dia nutupin pantat kayak gini. Jadi suka banget sih sama tie-dye-tie-dye-nya, itu lucu banget kayak biru sama putih gitu dicampur. Jut, yang sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian adalah ini, lucu banget. Ini adalah skirt gitu. Kalian tahu kan aku lagi suka banget pakai skirt panjang gitu. Ini cantik banget, ada motif pineapple-nya gitu, cantik banget, lihat deh. Terus di atasnya tuh karet kayak gini. Ini bakal lucu banget dipakai pas ke pantai, apalagi dia warna putih gitu kan. Terus dia kainnya tuh kayak gini, emang agak terawang, cuman di dalamnya dibalutin lagi sama kain gitu. Jadi biar nggak terlalu kelihatan. Nah, kain putih kayak gini. Ini bagus banget sih. Terus dia ada kayak rumbai-rumbainya gitu, belah samping. Sampingnya itu ada belahan gitu. Jadi cantik banget. Bikin seksi tapi nggak norak. Aku suka banget sama model skirt yang kayak gini gitu. Lihat ya, cantik banget, banget, banget. Lihat ini itu aku jadi makin nggak sabar buat ke pantai, makin nggak sabar buat main-main air di pantai dan foto-foto tentunya. Gak sabar banget. Nah, by the way, yang ini aku pilih yang ukuran S karena yang M-nya lagi sold out, jadi aku pilih ukur S. Tapi dia itu fit banget di body aku juga dan gak terlalu kekecilan juga karena ini di pinggangnya itu karet, jadi bisa melar sampai ukuran XL mungkin. Ini melar banget menurut aku, jadi pas banget aku pakainya, beruntung banget bisa pas. Lihat, ini cantik banget, aku suka, suka banget, banget, banget. Ini lagi. Ini cantik banget. Oh, warna red wine. Kalian tahu kan aku suka banget sama merah. Ah, ini kayak gini bikininya. Ini kayak gini warna red wine. Aku suka banget sama warna ini. Jadi bener-bener cantik banget, lihat deh. Dan kualitasnya juga ini enak banget, halus banget. Dia seperti biasa ada sponge-nya juga. Kayak gini tuh dia warna, emang bener-bener warna red wine. Kalau biasanya bikini kan dia belakangnya itu putih ya kayak. Nah, kayak gini, dia kan biasa bikini belakangnya tuh putih kayak gini. Cuman ini enggak, jadi dia bolak-balik itu warna si red one-nya. Cantik banget, aku suka banget. Aku suka banget. Terus talinya itu, dia talinya emang tipis kayak gini, menyilang gitu. Suka banget, dan I love the details. Depannya ada details garis-garis kayak gini, aku suka banget detailsnya ini. Terus belakangnya bisa kalian lihat kayak gini. Jadi ini bikini yang langsung dipakai dari atas gitu tuh. Bener-bener lihat deh. Cantik banget. Ini ada kayak gini tali-tali gitu. Ini sebenarnya simple banget desainnya. Cuman dia bisa kelihatan mewah gitu. Ini aku suka banget sih sama bawahannya ini. Dia juga belakangnya itu nggak terlalu yang masuk gitu. Jadi suka banget ini. Cantik banget. Ini salah satu set favorite aku. Ini favorite aku yang pertama. Cinta banget sama warnanya, sama desainnya. Aku suka banget sama yang ini. Lanjut ke yang terakhir. Ini barang terakhir dari Kopsi. Jadi ini benar-benar lucu banget. Outer gitu. Aku suka banget. Dia panjang gitu. Tuh lihat. Dan ada aksen bunga-bunganya gini. Detailsnya tuh lihat. Cantik banget kan bunga-bunganya. Dia ini bahannya adem banget. Aku suka banget sama bahannya. Dan kalau dipakai itu dia cantik. Dalamnya pakai bikini. Terus pakai luaran ini itu cantik banget. Buat kalian yang gak mau kelihatan banget pakai bikini. Atau yang gak pede gitu. Belakangnya kelihatan. Kalian bisa banget pakai outer ini. Ini benar-benar cantik banget. Aku suka banget sih sama ini. Benar-benar the best banget. Ini sangat-sangat cantik karena aku jarang banget punya outer kayak gini. Jadi ini I love it. Suka banget. Ini juga ukuran M by the way. Ini agak kegedean cuman gak apa-apa lah ya. Nah, jadi itu dia haul aku kali ini. Semua bikininya itu aku suka banget, cantik-cantik banget. Emang bener-bener the best banget Kopsi ini. Aku suka banget sama barang-barangnya mereka dan high quality juga. Buat kalian yang mau beli atau samaan sama aku bikini-bikini yang lucu-lucu ini, aku taruh link produknya di bawah. Jadi kalian bisa cek aja. Dan kalian bisa juga pakai kode promo aku. Aku taruh juga di bawah biar kalian dapat lebih murah lagi. Dan by the way, mereka juga shipping worldwide. Jadi kalian gak usah khawatir. Karena ini bisa diantar sampai depan rumah kalian. So yeah, that's all for my video. Hope you like
like it and enjoy. Kalian suka sama video ini, dan semoga juga buat kalian yang lagi bingung cari bikini atau emang lagi pengen ke pantai cuman gak punya bikini, atau yang mau party dan gak punya bikini, kalian bisa banget beli di Kopsi ini karena benar-benar kualitasnya the best banget. I love. Itu dia video kali ini. Buat kalian yang suka sama video kali ini, jangan lupa klik like dan jangan lupa juga subscribe channel aku. Jangan lupa juga komen di bawah. Dan ya, jangan lupa juga share video ini ke semua teman-teman kalian atau ke semua sosial media yang kalian punya. And I'll see you guys on my next video.